Pria ini lagi nyalon di pinggir jalan. Tiba-tiba dia ditelepon orang tak dikenal. Orang itu memberitahukan bahwa dia telah dikepung oleh polisi karena dituduh telah membunuh seseorang. Pria itu sempat tak percaya, namun tak lama dia melihat sekumpulan orang datang menghampirinya. Pria itu terkejut, mukanya panik. Komandan polisi memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria itu. Pria itu lari dan kabur dari sana. Dia dikejar oleh puluhan polisi. Pria itu lari masuk pasar dan mencoba menghalangi polisi-polisi yang mengejarnya. Dia merobohkan beberapa sepeda motor dan membuat polisi-polisi itu terjatuh. Bos polisi sudah standby di depan pria itu. Dia bersembunyi dan bersiap menyergapnya. Polisi itu pun keluar. Dengan muka bahagia seperti melihat pacarnya, bos polisi mau nyergap pria itu. Namun tiba-tiba dia melayang seperti ada sesuatu yang menyandungnya. Polisi itu pun terbang dan terjerembab di jalan. Hidungnya berdarah mencium aspal. Ternyata guys, tadi adalah ponakan pria itu yang memukul kaki si bos polisi hingga jatuh. Mereka berdua tancap gas dan kembali berlari. Polisi terus mengejarnya. Kedua pria ini lari masuk ke dalam pasar dan mengacak-acak dagangan untuk menghalau polisi. Dia mengambil cabai giling dan memoleskannya ke muka polisi. Polisi itu pun berteriak kepanasan guys. Pria itu juga melempari polisi dengan telur-telur yang ada di sana. Aksi kejar-kejaran terus berlangsung dan semakin seru. Dua pria ini lari di pinggir sungai dan membuat orang-orang kecebur ke sungai. Kejar-kejaran berlanjut di atas perahu guys. Dua pria ini sangat licin untuk ditangkap. Polisi-polisi itu pun kalang kabut dibuatnya. Dan mereka berdua berhasil lolos dari sana. Apa ya yang sebenarnya terjadi? Tapi guys, dua pria ini kembali ketemu masalah. Mereka dikepung oleh tiga preman. Terjadilah perkelahian lumayan sengit antara mereka. Dengan jurus kungfunya, pria ini mampu melumpuhkan preman-preman itu. Namun salah satu preman menodongkan senjata pada ponakannya dan membuat mereka akhirnya menyerah. Kedua orang ini dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi. Preman-preman itu memukuli mereka dan menanyakan keberadaan emas yang diduga dicuri oleh pria ini. Namun pria ini bilang dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya ditugaskan untuk mengantarkan paket oleh seseorang ke suatu tempat. Dua preman ini pun pergi untuk melacak paket itu. Sementara preman gemuk bertugas menjaga mereka berdua. Pas preman gemuk lagi makan, kedua pria ini mencoba mengambil sebuah kawat di lantai. Pria itu berhasil mengambilnya dan mengikatkan di kakinya. Dia mencoba melepaskan borgolnya, namun dia tampak kesusahan guys. Pria itu lalu mencoba melepas borgol keponakannya. Kakinya yang kotor bergelayutan di atas muka ponakannya. Dia pun berhasil membuka borgol itu. Karena mendengar sesuatu, preman yang lagi makan itu berbalik badan. Namun seperti tidak terjadi apa-apa guys. Preman itu pun makan lagi. Dan pas balik badan, dia terkejut. Pria muda sudah ada di belakangnya dan memegang batako. Pria muda itu malah gak berani mukul guys. Dia pun dihajar preman. Pamannya berhasil lolos dan menyerang preman itu. Preman itu tak berkutik dan berteriak kesakitan. Mereka berdua pun kabur dari sana. Mereka berdua akhirnya meminta perlindungan pada temannya. Cewek itu nyuruh mereka masuk dan memberitahukan bahwa mereka telah menjadi buronan di Thailand. Namun pria ini memberitahu bahwa dia tidak melakukan tindakan kriminal itu. Tak lama ada yang mengetuk pintu guys. Pas diintip ternyata preman-preman yang datang. Mereka terkejut. Cewek itu lalu nyuruh mereka berdua sembunyi di atas. Si cewek membuka pintu dan preman-preman itu mulai masuk. Preman-preman masuk ke rumah cewek ini. Mereka mencari dua orang yang diduga telah mencuri emas. Si cewek ini malah ngasih tahu kalau dua pria itu sembunyi di atas. Preman-preman ini pun bergegas ke kamar atas dan mencari keberadaan dua pria itu. Tapi pas lagi nyari-nyari, ada yang datang lagi. Ternyata itu polisi yang mau nolong dua pria yang dituduh mencuri. Pas polisi itu lagi ngobrol sama si cewek, malah datang lagi bos polisi satunya. Polisi baik itu pun disuruh sembunyi ke atas. Pas polisi itu mau sembunyi, ternyata tempat sembunyinya udah penuh guys, sama preman dan kedua pria itu. Pas mau sembunyi di balik gorden, polisi itu pun berteriak kaget. Ternyata ada preman gendut di sana. Si bos polisi di bawah curiga dengan suara itu. Dia pun masuk dan naik ke atas. Sementara si preman gendut ditarik keluar oleh polisi dari gorden. Hahaha, kocak ya. Preman gendut itu pun kepergok polisi. Tapi si cewek ini bilang itu adalah sepupunya. Polisi itu pun disuruh keluar sama si cewek. Setelah itu polisi baik mulai menginterogasi mereka satu persatu. Tapi tak lama berselang, si bos polisi malah datang lagi. Kali ini dia datang sama anak buahnya. Dia langsung aja masuk. Pas masuk, salah satu preman kegap nih guys. Tapi si cewek itu bilang cowok itu adalah sepupunya juga. Bos polisi makin curiga dan akhirnya mereka ketahuan satu persatu. Termasuk polisi yang sembunyi di lemari dengan preman gendut. Tapi anak buah polisi yang ngecek lemari satunya seperti membiarkan dua pria yang sembunyi di lemari itu. Untuk mengelabui bos polisi, mereka malah nyanyi happy birthday dan seolah-olah ingin memberi kejutan pada si cewek. Bos polisi itu pun terkelabui. Singkat cerita, akhirnya kedua pria ini menjadi detektif. Mereka mencuri baju jubah
tiba dan menyelidiki kasus pembunuhan serta pencurian emas ini. Mereka mendatangi tempat parkir, tempat di mana si paman mengantarkan paket, dan mereka berhasil menemukan petunjuk sisik ikan. Mereka lalu pergi ke pasar ikan untuk mencari keberadaan van itu. Namun di sana mereka mendapatkan informasi baru dan pergi ke tempat rongsokan mobil untuk mencari mobil van itu. Dan terakhir mereka menuju ke rumah tempat kejadian perkara pembunuhan. Apa ya yang sebenarnya mereka cari? Saksikan Expat ya guys. Dua pria ini masuk ke rumah tempat kejadian perkara. Ponakannya menemukan beberapa kejanggalan di sana, seperti kamera yang tidak ada lagi memory card-nya dan beberapa hal aneh lainnya. Pas lagi ngecek-ngecek, ada seseorang yang masuk ke sana. Mereka berdua pun panik dan bersembunyi di bawah ranjang. Pas mau buka spray ranjang, orang itu dapat telepon dan akhirnya pergi dari sana. Mereka berdua pun keluar dari rumah itu. Pas di luar, si ponakan meminta pamannya untuk ngecek file CCTV yang menghadap ke rumah itu. Mereka pun pergi ke rumah polisi baik untuk meminta bantuan. Tapi si polisi malah nggak mau, karena file CCTV itu terekam di dalam server yang ada di kantor polisi. Namun dua pria ini mendesaknya dan memohon pada polisi baik. Mereka pun menyusun strategi dengan perhitungan yang matang. Dua pria ini akhirnya menjalankan aksinya guys. Kedua pria ini nyamar jadi petugas cleaning service. Si paman melumasi tangga dengan oli. Dia menebarkan paku-paku di lantai dan menebarkan bola-bola besi. Dia pun masuk ke kantor polisi untuk memancing polisi keluar kantor. Guys, tapi polisi-polisi di sana malah nggak notice sama dia. Untungnya si bos polisi menyadari hal itu. Dia tahu itu adalah Tanrek. Dia pun memerintahkan anggota untuk menangkap pria ini. Terjadilah huru-hara dan kejar-kejaran di dalam kantor. Sampai si paman menyemprotkan apar dan keluar dari ruangan. Akhirnya si paman memancing polisi-polisi itu untuk keluar ruangan. Saat mengejar, di luar polisi-polisi itu menemukan beberapa hambatan yang sudah dipersiapkan oleh pria tadi. Polisi-polisi itu pun menjadi korban keganasan jebakan-jebakan paman. Setelah polisi-polisi keluar, ponakannya masuk menemui polisi baik untuk mengecek file CCTV yang ada di TKP. Ponakannya ngecek file-file pengeluaran korban yang diberikan oleh polisi baik. Dia menemukan catatan sebuah tempat favorit korban, yaitu sebuah coffee shop. Mereka pun pergi ke sana dan mengamati sebuah bangunan. Pria ini curiga korban ke sana untuk memata-matai seseorang. Mereka pun meminta buku catatan pengunjung yang ada di gedung itu pada petugas di sana. Dan pas dicocokkan dengan selebaran itu, benar ada pengunjung yang datang dari salah satu SMA. Dan SMA itu adalah tempat sekolah anak korban yang hilang. Mereka pun ngecek rumah susun itu dan nyamar jadi polisi. Ternyata di sana ada gadis perempuan, guys. Gadis perempuan ini mempersilahkan mereka berdua masuk. Dan pas ditanya, ternyata gadis ini adalah teman anak korban di sekolah. Detektif muda ini masih penasaran dengan gadis itu. Dia pun datang dan berkunjung ke rumahnya. Pas lagi asik-asik nanya, ayah tiri gadis ini datang. Mukanya memandang tajam pada detektif muda. Detektif muda seperti pernah melihat ayah tiri gadis ini. Dia pun meriwayatkan semua ingatannya. Dan benar, dia pernah melihat pria itu di bengkel rongsokan mobil. Detektif muda ini pun pamit pulang. Malamnya, detektif muda dan pamannya datang ke rumah tempat kejadian perkara. Mereka melakukan sejumlah reka adegan ketika pamannya datang mengambil barang yang dititipkan padanya. Dan mereka menemukan sejumlah kejanggalan di sana. Saat lagi reka adegan, tiba-tiba mereka diserang oleh orang tak dikenal. Orang itu ingin membunuh mereka, tapi akhirnya mereka berhasil melumpuhkan orang tak dikenal itu. Orang itu pun lari. Tapi guys, ternyata orang tak dikenal membakar rumah itu. Mereka berdua panik dan bergegas keluar dari sana. Tapi detektif muda malah balik lagi. Dia mengambil sebuah speaker bluetooth yang merupakan sebuah barang bukti. Namun api keburu besar guys. Detektif muda terkurung di sana. Untung saja pamannya masuk lagi dan menyelamatkan detektif muda itu. Setelah itu mereka mendapat telepon dari seseorang. Ternyata itu adalah polisi jahat yang sedang menyandra pacar pamannya. Polisi itu adalah salah satu komplotan pencuri emas. Polisi jahat itu minta diberitahu di mana keberadaan emas itu berada. Namun karena mereka nggak tahu, mereka nggak bisa menjawab. Singkat cerita, terjadilah perkelahian di antara polisi dan kedua pria ini. Namun guys, pacar pamannya tertembak oleh polisi jahat. Polisi itu dihajar oleh paman detektif yang marah. Mereka pun membawa perempuan ini ke rumah sakit. Tapi pas di rumah sakit, ternyata mereka telah dikepung oleh polisi. Mereka pun mencari tempat bersembunyi, karena ternyata rumah sakit telah dipenuhi polisi. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah kamar. Di kamar itu ada pasien tua. Paman ini nyangka pasien itu telah mati. Dia pun menutup matanya. Namun ternyata pasien itu masih hidup, guys. Pasien itu pun berteriak. Bos polisi yang mendengar teriakan ini sontak curiga dan menuju ke ruangan itu. Mereka berdua ketakutan. Namun guys, di saat bersamaan, datang para preman yang juga mencari keberadaan dua pria itu di rumah sakit. Preman itu menghindar dari polisi. Namun bos polisi ternyata sadar dengan kehadiran preman-preman ini. Bos polisi nyuruh preman-preman itu untuk berhenti.
Kedua pria ini melarikan diri dari kejaran polisi. Mereka naik bajaj dan masuk ke gang-gang sempit di pasar. Mobil polisi tampak kesusahan mengejar mereka. Detektif muda menelepon pemilik emas untuk meminta bantuan, dan dia berjanji akan menemukan emasnya yang hilang. Mereka mulai masuk ke jalan raya, dan polisi masih saja mengejar mereka. Tiba-tiba ada beberapa bajaj yang menghadang mobil polisi. Bajaj-bajaj itu sengaja menutupi jalan polisi. Ternyata guys, bajaj-bajaj itu adalah suruhan si pemilik emas. Mereka berdua pun senang, tapi polisi terus mengejar mereka dengan berlari. Tiba-tiba bajaj mereka berdua mogok guys. Mereka pun turun dan berlari. Mereka masuk ke rumah tempat kejadian perkara. Sementara itu polisi mengepung mereka di luar. Mereka berdua mencari keberadaan emas itu, yang mereka yakini masih disembunyikan di dalam. Tiba-tiba Tan Ren melihat sebuah benda kuning di sela-sela retakan patung. Mereka pun mendorong patung itu keluar dan memberitahu polisi bahwa emasnya ada di dalam patung. Tan Ren mengatakan, polisi jahat, tiga preman, dan Sompat, lelaki yang dibunuh adalah pencuri emas ini. Sompat menyembunyikan emasnya di dalam patung. Tapi sebelum dia memberitahukan letak emas itu pada rekan-rekannya, Sompat keburu dibunuh guys. Dan pembunuhnya adalah ayah tiri si gadis. Polisi pun membawa kedua pria itu ke rumah sakit untuk membongkar kedok pembunuhan sebenarnya. Ternyata ayah tiri gadis itulah yang membunuh Sompat. Sompat yang anaknya hilang mencari keberadaan anaknya. Dia curiga dengan gadis ini yang telah membunuh anaknya karena melihat foto anaknya dan gadis ini. Sompat lalu mengikuti gadis ini. Dia membawa pulang gadis ini dan memperkosanya. Dia lalu menuliskan sebuah ceritanya di buku diari. Kemudian tanpa sengaja buku diari gadis ini dibaca oleh ayah tirinya. Ayah tiri gadis ini ternyata diam-diam suka sama anak tirinya guys. Ayah tirinya lalu merencanakan pembunuhan pada Sompat. Dia bersembunyi di rumahnya Sompat seminggu sebelum pembunuhan agar jejak rekam CCTV kedatangannya tertimpa setelah 7 hari. Seminggu setelah itu dia membunuh Sompat di rumahnya. Dia berpura-pura menyamar jadi Sompat dan menelpon Tan Ren untuk mengantarkan barang. Hal ini dilakukannya untuk menghilangkan jejak. Ternyata pria itulah yang ada di dalam paket yang diantarkan Tan Ren untuk keluar dari rumah Sompat dengan aman. Mendengar itu, pria ini tak bisa berkilah lagi. Dia lompat dari atas gedung dan mati tertabrak mobil. Film pun selesai, guys.